Para beban ML, beban tim, beban keluarga. Jumpa lagi di channel YouTube kita, Bacot Gaming. Di video kali ini kita akan berbagi builnya Lapu-Lapu ya, sama emblemnya. Di sini salah ngambil skill, harusnya skill 1 dulu. Kalian boleh ngeseimbangin skillnya aja, ataupun ngambil skill satunya. Pokoknya di sini Lapu-Lapu tuh seimbangin aja skillnya. Nah, untuk emblemnya kita pakai emblem assassin di sini. Untuk build-nya di sini ada warrior boots, blood axe, BOD, twin wings, immortals, sama Athena shield ya. Tadinya kita beli 2 BOD biar sakit, cuman pas di late-nya shield-nya udah sakit, jadi kita jual BOD-nya beli Athena shield kayak gitu. Nah, untuk enaknya Lapu-Lapu hyper ini cepet banget farming-nya kayak gitu. Apalagi kalau skill 2 nya tuh ngeklikkan kayak gitu, jadi cepet banget buat rotasi. Nah, untuk pasif Lapu-Lapu itu tiap kali hit ataupun skill kita nambahin ini ya, nambahin yang putih itu, nggak tahu darah putih, nggak tahu apa itu, cuman nah kalau udah full nanti kita dapat seal kayak gitu. Makanya enak banget Lapu-Lapu. Cuman ternyata sekarang Lapu-Lapu jarang dipakai juga. Pernah sih dipakai, tapi kebanyakan dijadiin tank kayak gitu. Nah, untuk ultimate-nya itu loncat ke musuh gitu. Nah, skillnya tuh skill 1 sama skill 2 nya pun jadi ganti kayak gitu. Skill satunya tuh ngemukul sambil stun kayak gitu. Skill 2 nya tuh area gitu, menggibaskan pedangnya jadi area kayak gitu. Nah, untuk ultimate-nya ini imun ya, jadi enak banget Lapu-Lapu tuh. Sambil imun juga sambil bisa ini damage gitu, sambil maju kayak gitu. Pokoknya kalian cobainlah build ini, enak banget. Apalagi build ini juga bisa untuk dipakai ke offlane ya. Cuman kalian harus perhatiin aja siapa musuhnya gitu. Itu aja sih. Nah, kan enaknya Lapu-Lapu tuh ada dapet sialnya. Pokoknya kalian perhatiin juga mapnya juga, terus lihat situasionalnya Lapu-Lapunya sanggup apa enggak lah itu, apa udah nyampe batasnya. Kalau udah nyampe batasnya jangan dipaksain, mundur aja kayak gitu. Ya udah, segini aja tipsnya, semoga bermanfaat. Maaf kalau masih banyak kesalahan, masih belum bisa ngasih yang terbaik. Bolehlah yang jago Lapu-Lapu komen-komen kasih triknya di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya ya. Yaudah, tetap semangat, tetap sehat. Selamat menikmati videonya. Dadah.
light do decay more slowly than stationary particles. As strange and counterintuitive as it seems, time dilation is a law of nature. Provides us with means of going to the stars.